Baiklah, selamat pagi teman-teman semua. Pagi. Bagaimana perjalanannya menuju museum ini? Apakah ada kesalahan atau kekurangan? Tidak. Oh, pastinya menyenangkan ya. Nah, ini adalah museum terbaik di Sumatera. Baiklah teman-teman, sebentar lagi kita akan mulai teman-teman kita. Jika ada yang bertanya, apa aja yang tidak dapat dilakukan dan apa aja yang dapat dilakukan, silakan. Karena sebentar lagi kita akan melakukan perjalanan kita ke museum ini. Ada yang ingin bertanya? Baiklah, jika kita akan melakukan perjalanan kita, sebelum kita melakukannya, tidak mungkin saya memandu teman-teman sekalian, tetapi teman-teman tidak mengetahui nama saya. Jadi nama saya cukup Tumanggor. Saya ditugaskan di sini oleh guru dari SMK Negeri 1 di Kalang. Ada yang ingin tanya tentang saya? Baiklah, agar kita tidak makan najis, kita mulai saja perjalanan. Silakan ikuti saya dari belakang. Di tugas tadi sudah tidak terlalu berbahaya, bisa juga. Bisa yang itu juga. Pada yang kedua yaitu ratu sama jumlah. Ratu Raja Prajin ini adalah ratunya ratu yang baik yang sukses. Dia itu sombong dan ada pangeran yang dulunya ingin melamar dia tapi dia tidak mau. Dampak dan akhirnya si Put menyuruh membuat kayak jenis-jenis itu 100, tapi karena dia begitu sendinya kurang, jadi pangeran tersebut tidak terima dan dia lah dan itulah peninggalan. Baik, ketiga yaitu patung balik. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bagaimana ceritanya. Tidak salah saya ceritakan sedikit lagi. Patung Malin Kundang ini adalah patung adalah sejarah ini sangat yang digunakan. Dulunya dia adalah orang yang susah, waktu kecil dia sayang sama orang tuanya. Tetapi karena mereka tidak mampunya lebih dulu itu aja, dia. Jadi kita berbicara itu tidak mungkin, tidak boleh kita berbicara begini. Ini masih adalah seorang anak yang berkata terhadap ibunya dari itu jadi bagi mengaku ini dan apa namanya lupa tidak boleh jadi mengaku ini tetap kita menjelaskan kepada pengunjungnya. Nah ini adalah bagi balik kuda ya. Jadi kita kan menjelaskan sesuatu kan pengunjung dan jadi kita memang harus ini patung balik undang. Nah, patung ini, ya,
dulu di foto ada seorang ceritanya, ada seorang anak yang berkata kepada ibunya, ya karena dia menikah dengan orang kaya, ya, dan ibunya miskin, tapi dia tidak mengakui ibunya sebagai ibunya. Di mana dia mengakui ibunya? Jadi anaknya dia mengakui ibunya. Jadi kita tetap bicaranya sama pun ya, pun ini. Jadi bicaranya tetap kalau kita dituduh itu kan cuma ibunda. Makanya dulu kita tahu objeknya. Jangan masuk lagi. Ibunda, ibunda tinggal. Tidak dua dulu. Baiklah, terima kasih buat teman-teman semua karena telah mengikuti turnya di museum ini dengan baik. Jika ada teman-teman yang ingin ambil foto bersama di patung-patung ini boleh. Tapi saya meminta untuk teman-teman menjaga tanda keramanya di museum ini. Terima kasih. Oke, tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Iya. Jadi memang itu jangan menegangkan ya, harus senyum juga, senyum ya. Bahasanya juga harus jelas ya. Walaupun katakanlah kita dari pulau seperti yang dari kampungan saya terkenal ya, jangan bilang selamat baik. Perkenalkan nama saya. Jadi bahasa itu juga harus apa? Walaupun itu ciri khas Sumatera ya, selamat baik, perkenalkan. Jadi harus ada jangan terlalu sopan kali lah pada bahasa. Oke lanjut. Ya, rapi dalam berpakaian ya, ini memang harus ya, rapi dalam berpakaian ya, memasukkan baju ya. Kalau bajunya baju dimasukkan, tapi kalau biasanya batik kan tidak dimasukkan ya. Memasukkan baju ya, tidak menggunakan kopi dalam ruangan ya, tidak boleh. Ya kalau memang kebiasaannya pakai kopi ya, di kalau sudah masuk ke ruangan dibuka topinya. Ya. Kemudian menggunakan sepatu ya, tidak boleh pakai sendal ya, apalagi kaki ayam. Ya itu enggak. Tidak pas, tidak sesuai dengan kekomanduan ya. Kemudian memakai kaos berkerah dan hanya di hari-hari tertentu boleh pakai kaos, tapi berkerah ya. Nah, kemudian tidak menggunakan masker ya. Tidak boleh pakai masker ya, kecuali pada kondisi-kondisi tertentu ya, seperti dulu COVID ya. Nah, kalau tidak ada masalah tidak boleh menggunakan masker ya. Menggunakan batik dengan panjang dalam pelayanan tamu khusus, katakanlah tamunya dari kementerian ya, tamu dari luar negeri dan tamu-tamu khusus ya,
Dia pakai dengan panjang, pakai batik, jadi agak lebih resmi, ya kan? Jadi pelayanannya resmi. Ya. Berpenampilan menarik, ya. Berpenampilan menarik bukan. Jadi kalau berpakaian dia penampilan menarik-narik enggak ya? Berpenampilan menarik ya. Selain ceria, ya. Jangan perkenalkan nama saya Basir, ya. Ini sebagai pemandu. Bapak-bapak sekalian, enggak ya. Jadi harus selalu ceria ya. Semangat, senyum ya. Senyum, sapa, salam, sopan, santun ya. Tidak cemberut. Contoh lapar ini ya. Atau dari rumah dimarah-marah ke mama atau bapak ya. Jadi selamat pagi Bapak Ibu ya, perkenalkan, ini enggak bisa. Pemandu itu apa itu namanya apapun yang terjadi di luar sana, kalau sudah berhadapan dengan tamu, nah ini kita harus mengubah. Nah, makanya pemandu itu harus bisa berdua muka ya, berdua apa itu namanya berbuka dua ya, berdua kepribadian. Ya. Jadi kalau waktu misalnya dimarah-marah, dibentak-bentak, begitu juga tamu harus ini. Ya, harus bisa berubah total, berubah drastis. Ya. Jadi nggak boleh bawa kan. Selalu menggunakan parfum ya agar tidak bau keringat. Semua pakai parfum. Ya, yang parfum satu jam hilang ya. Itu di dekat sana pakai parfum, pakai rupanya begitu dimusangnya hilang parfumnya. Ya. Ya mau tidak mau, ya harus mau ya. Pemulut ya, jadi antisipasi dengan permen. Jangan datang dulu bertamu-murang begini. Selama pagi kita bilang bubar semua ya. Saking bawa rosanya ya. Adanya itu ya. Memang pemandu itu berat sebenarnya ya. Biar kita yang, kan ada yang gak suka pakai parfum ya. Ada juga suka pakai parfum, ada yang suka minum-minum apa gitu. Tapi kalau dia pemandu harus, itu satu harusan ya. Dan itu energi dan cekatan ya. Ya gak boleh mas-mas ya. Ya seperti si Rosa tadi ya. Rosa ya. Ya si Rosa ya agak energi membuka ya dalam memandu ya. Mengucapkan salam ya. Selamat pagi ya. Selamat datang ya. Kemudian memperkenalkan diri tadi udah selamat pagi, selamat datang, perkenalkan diri ya. Terus menceritakan sejarah gedung museum ya. Ceritakan dulu sejarahnya museum ini ya, berdirinya kapan ya, diresmikan kapan, kenapa berdiri ya. Nah kemudian menceritakan singkat oleh siapa yang berkaitan museum. Singkat aja, jangan semua satu-satu, itu nggak selesai-selesai gitu ya. Dan itu membosankan ya, mengikuti alur ya, nanti ada alurnya, musim itu biasanya ada alurnya atau storyline-nya ya. Jadi diikuti alurnya, storyline-nya diikuti ya. Jangan kesini dulu, lompat ke sana, lompat ke belakang, nah itu nggak apa dia ya. Karena storyline itu biasanya kalau sudah dibuat storyline itu sudah alur ceritanya mulai dari masa ini sampai masa ini. Jadi terstruktur dia nanti akan dijelaskan ya. Nah, menceritakan koleksi dengan baik dan benar ya. Ceritakanlah koleksi itu dengan baik dan benar. Jangan mengarang, jangan mengada-ada ya. Dan kemudian memperhitungkan waktu kunjungan. Jadi waktu kunjungan itu harus diperhitungkan juga. Jangan karena maunya kalian, jangan karena enaknya kalian ya. Jadi waktu kunjungan biasanya pengunjung itu punya waktu tertentu ya, pada rombongan katakanlah di museum cukup 1 jam ya, atau ada 2 jam ya, cukup ada 1/2 jam ya. Jadi waktunya diperhitungkan, bila perlu ditanya dulu punya waktu berapa lama gitu ya. Jadi memperhitungkan waktu itu penting ya. Kemudian kemampuan pengunjung ya. Jadi katakanlah dia tidak mampu, katakanlah mendengar secara cermat ya, itu harus diperhatikan ya. Jangan kalian terus takap ya menjelaskan tapi dia tidak paham ya gitu. Nah kemudian menghidupkan suasana pengunjung ya. Memandu itu juga nggak boleh terlalu serius sekali ya.
pengunjung itu datang berwisata sambil belajar, bukan sekolah dan bukan belajar, ya. Jadi sampaikanlah informasi dengan menyenangkan, ya. Terkadang harus dibikin rumor, ya, harus dibikin lucon, ya. Jadi harus menyenangkan, intinya dari pemandu itu harus menyenangkan, menjelaskan sesuai kebutuhan, ya. Kalau nggak butuhnya nggak usah dijelaskan, ya. Contoh pembentukannya itu anak istri, ya. Dia nggak butuh informasi tentang akademik yang ilmiah, ya, nggak usah dijelaskan, ya. Pembentukannya itu SMP, dia nggak butuh tentang ilmiah atau TK, nggak butuh sejarahnya ini ratu ini seperti ini, jadi nggak akan ngerti deh, ya. Jadi ceritakan dari situ sesuai dengan kebutuhan pengunjung. Dia datang untuk apa, ya? Bukan itu. Menjelaskan sesuai tingkatan. Nah, ini tadi seperti yang Bapak sampaikan, ya. Kalau datang anak SD, anak TK, berceritalah seperti mengajar anak TK bermain, ya. Saya Aura Bintang Tamayasti, saya bersekolah di SMP Negeri 1 Cikalang dengan jurusan usaha layanan pariwisata atau ULP. Di sini saya akan memandu adik-adik sekalian. Di sini di museum ini terdapat rak marah. Adik-adik sekalian dapat melihat patung Yudarsi di museum ini. Patung ini yang mulanya adalah patung ini yang mulanya adalah istrinya dari raja abad ke-21. Dari raja abad ke-21 patung Yudarsi ini adalah ratu ketiga. Beliau meninggal karena sudah berumur, ya, seperti sudah tua, meninggal karena sakit. Dan untuk mengenang sang istri, raja membuat patung yang berupa istrinya, yaitu Ratu Yudarsi, dan ditempatkan sarang. Ya, tepuk tangan dulu semua. Ya, jadi kalau membantu anak TK itu beda, ya, sama yang dewasa. Ada di sini yang makan? Ada. Ada di sini cewek? Ada. Dapat nggak ketemu orang tuanya? Kita harus lebih pintar dari dia. Dia mahasiswa.
Nah, kalau peneliti beda lagi. Kalau peneliti biasanya kan satu orang, ya. Kita bisa tanya jawab. Nah, itu memandu itu lihat tingkatan pengunjungnya, SD, SMP, SMA, ya, mahasiswa umum, ya. Mama-mama, ya, ibu-ibu arisan, ya. Selamat pagi ibu-ibu. Selamat pagi ibu-ibu. Perkenalkan, itu nggak cocok, nggak suka ibu-ibu. Biasanya ibu-ibu yang suka menunya itu laki-laki. Iya. Nah, kalau yang laki-laki, rombongan laki-laki yang suka dia cewek menunya. Nah, kalau menunya cowok, nggak mau jalan itu. Bosan kan sama dia. Nah, itu apanya, ya. Nanti kalian perhatikan. Jadi kalau kata-kata kamu, kalian ada pemancung yang ada beberapa orang kan. Pengunjungnya tamunya rata-rata laki-laki atau beberapa baju yang perempuan, ya. Pemandunya, pengunjungnya ini ibu-ibu, ibu-ibu arisan, ya. Nanti yang laki-laki, ya. Itu biasanya lebih menyenangkan, tapi kalau nggak ada bisa juga. Tapi biasanya itu lebih connect, ya. Ya. Kemudian menjelaskan sesuai klasifikasi pengunjung, ya. Itu tadi sama, hampir sama, ya. Flexibility dalam pelayanan pengunjung, ya, cekatan, tanggap dan teliti, ya. Harus cekatan, harus tanggap, harus teliti, ya. Oke, lanjut. Ya, penutupan. Memberikan kesempatan pada pengunjung bertanya. Bersiap nih, kan? Ada yang ada pertanyaan, Bapak Ibu? Ada yang mau bertanya? Nah, kalau SD, ya, ya. Ada pertanyaan adik-adik? Sudah mengerti apa belum? Ada yang bertanya? Kalau SD, ya, kalau kuning SD. Kalau dewasa, bagian Bapak Ibu, ada yang mau bertanya atau ada yang kurang jelas kalau kita mau disampaikan? Beda apa? Jangan dipukul rata semua. Nanti lu mengunjungnya lu bapak. Ada pertanyaan untuk bapak-bapak? Jadi dengarkan, mengucapkan terima kasih. Terima kasih atas kunjungannya. Semoga kita berjumpa dengan kesempatan. Ya, semoga menyenangkan. Terima kasih. Ya, kemudian menyampaikan permohonan maaf jika ada kekurangan, ya. Mohon maaf jika ada kekurangan penyampaian selama dari ini. Ya. Kemudian sebelum kita lanjut sudah selesai. Kita ada jajar museum dulu. Keluar diri semua. Semangat pagi. Pagi luar biasa. Ada kamu si hatimu? Ada. Mana hatimu? Di sini. Salam museum. Museum di hatimu. Nyanyi dulu, ya. Nantinya siapa? Yang relax-relax aja. Tunggu yang pertama. Yeah.
ya. Jadi sampai bisa dipilih. Taulah, satu dua ya. Disiplinnya kuat ya, harus ada hafalan karena kita nggak bisa memandu kalau tidak bisa menguasai koleksinya ya. Jadi kalau yang mau belajar datanglah ke museum ya. Jadi mungkin itu bisa saya sampaikan ya, semoga bermanfaat. Nanti kalau adik-adik ada yang kurang jelas ya boleh ditanya ya, bisa kita sharing ya. Oke, cukup sekian dan terima kasih. Kasih saya kembalikan kepada museum. Baik, tepuk tangan dulu. Terima kasih. Terima kasih.